Perkara pertama ialah kita keluarkan faktor sepunya untuk denominator and numerator. So, for numerator, faktor sepunya adalah 4. So, keluarkan 4. 1 plus 4m. And for denominator, the common factor is 12. So, 12, 1 minus 2m. Okay, let's do some simplification. Between 4 and 12, you will get 1 over 3. So, your final answer should be 1 plus 4m divided by 3 times 1 minus 2m. Kita akan teruskan dengan soalan A2, di mana soalan adalah 2x dibahagikan dengan a square b plus y bahagi b c square. So, sebelum kita membuat sebarang penambahan untuk pecahan, kita mesti pastikan pembawah mempunyai faktor yang sama. So, oleh yang demikian, kita mesti darabkan pembawah yang pertama dengan c square. Okay. Pengangka juga harus didarabkan dengan c square. Dan untuk bahagian yang kedua, untuk memastikan penyebut mempunyai faktor yang sama, kita mesti darabkan dengan a square and a square. Kemudian, kita selesaikan 2x didarabkan dengan c kuasa 2. So, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah ya kuasa 2 dibahagikan dengan a square b c square. Iaitu soalan yang menyebabkan pembahagian pecahan. Di mana kita mempunyai 2p tambah q per a bahagi dengan 4p tambah 2q per 2a kuasa 2. So, apa yang kita perlu buat sebelum apa-apa pun, kita kena tukarkan operasi ke operasi darab. Jadi, dengan menyongsalkan ataupun terbalikkan pecahan yang di sebelah kanan. Jadi, apa yang berlaku? Tetapkan 2A kuasa 2 4P tambah 2Q. Okey. Lepas itu, kita boleh mula melakukan pemfaktoran untuk kepada mana-mana bahagian. Terutamanya yang pertama, yang di atas ini dan juga yang di bawah sebelah kanan. So, yang pertama ni kita boleh faktorkan kepada tambah Q A darab dengan 2A square, dan yang ini kita faktorkan 2, keluarkan 2, 2P tambah Q. So, kita mula-mula lakukan proses pemotongan. Kita potong 2PQ dengan 2PQ yang di bawah ini, dan kita boleh potong 2 dengan 2 yang di atas ini. 1, 2, 1, 2, 1. Dan yang satu lagi adalah A dengan A square. Dan so, ini tinggal A sahaja. So, baki itu adalah A sahaja. Equals to ut plus half at square. So, soalan minta kita untuk jadikan u sebagai perkara rumus. So, perkara pertama ialah kita bawa semua variable yang tidak mempunyai u to the right hand side. So, x, so kita bawakan setengah at square, x minus half at square equals to ut. Okay, since question asks us for max u as a subject, then you take out t and then forward to the left hand side. So, s minus half a t square divide by t equals to u. Ini menerangkan menyelesaikan macam mana untuk menyelesaikan soalan yang menyelesaikan persamaan kuadratik. Jadi tak ada persamaan, 3x kuasa 2 tambah 7x tambah 3. Jadi menggunakan formula kuadratik, kita ada x negatif b tambah tolak punca b kuasa 2 tolak 4ac 2a.
Jadi bila kita mempunyai formula seperti ini, maka kita kena kenal pasti apakah nilai A, B dan C yang ada dalam persamaan kuadratik. Maka A kita adalah 3, B adalah 7 dan C adalah 3. Maka apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu gantikan nilai A, B dan C ke dalam formula yang diberi. So negatif B kita letakkan nilai negatif. Dan yang paling penting adalah kita mesti membuat kurungan. 3, 7, 2, tolak 4, A, C. Bagi dengan nilai 2 didarab dengan A kita iaitu 3. Dalam persamaan seperti ini dan menyelesaikan soalan seperti ini, kita mesti meletakkan tanda kurungan agar kita tidak terkeliru sekiranya kita membuat calculation. So kita selesaikan yang berada di dalam punca kuasa 2. So 7 kuasa 2 kita akan dapat 49. So kesemua nilai 4, 3 dan 3 ini kita darabkan sekali, maka kita akan dapat nilai 36. Okey. Oleh kerana nilai ini kita akan mempunyai dua jawapan, di mana kita akan pecahkan satu persatu. Negatif 7 tambah punca 49 tolak 36 kita akan dapat 13 bagi 6. Dan satu lagi jawapan kita akan dapat negatif 7 tolak punca 13 bagi 6. Kita akan dapati jawapan yang pertama adalah negatif 0.566 dan jawapan yang kedua adalah negatif 1.768. Ini disesuaikan dengan kaedah pemfaktoran, di mana kita perlu pastikan persamaan ini berada dalam bentuk kuadratik atau persamaan am kuadratik. Jadi sebenarnya mestilah di mana semuanya berada di satu bahagian, contohnya di bahagian sebelah kiri. Jadi bila kita sudah pastikan dia berada di sebelah kiri, di mana sebelah kanan dia kosong, dan kita boleh mula melakukan proses pemfaktoran. So, untuk faktor, sediakan dua buah bracket dan kita akan dapatkan nilai. Apakah nilai faktor yang ada di sini? Jadi kita letakkan nilai X dengan X. So 12 ini adalah hasil darab. Ini 12 mungkin adalah 3 dengan 4. So 4 dengan 3. So kita dapat negatif X di sini. So letakkan negatif di sini dan kita tambah 3. So kita selesaikan X itu sama tolak 4 sama dengan 0. So X sama dengan 4. Satu lagi X tambah 3, X sama dengan negatif. So, very first part ialah samakan dia punya denominator, which is 3 kali 2, 6. So, sini adakan ada 3X tambah dengan 2Y sama dengan 0. So, naikkan ke atas, so kita ada 3X tambah 2Y, which is 0. Dari sini, kita jadikan someone X ataupun Y sebagai dia punya perkara rumus. So, lepas ni katakanlah saya pilih X sebagai perkara rumus, maka alihkan semuanya kanan. Kita ada 3X sama dengan negatif 2Y. X sama dengan negatif 2Y. Right? And then once kita dah dapat sebagai perkara rumus kat sini, kita dah ambil pula the second equation tu kat sini. X tolak 3Y sama dengan 6. So, kita akan insert masuk nilai X ke dalam equation yang kedua. Which is, kita akan dapat 2, negatif 2 per 3Y. Tolak 3Y sama dengan 26. So, ni adalah fraction. So, kita pindahkan dia. Negatif 4 per 3Y. Tolak 3Y sama dengan 26. So, normally, ni ada pecahan. Nombor bulat, nombor bulat. So kita akan sama pembawa hadis semua dengan cara masa merah sikit, warna-warni, pencil, kala-kala. So
So daripada sini kita akan sambungkan dia punya bawah dia. 4y per 3 tolak dengan 3 dengan 3 nilai y, okay, per 3 sama dengan 26 per 1 kan. So kat sini kena sambungkan juga. So kita akan dapat dengan 32 per 26 darab 3 18 9 70 8. So kat sini kita akan dapat 4y tolak dengan 9y. Dan ke atas, so bolehlah 7, dia pun dapat 23. Jadi, semua kita dah naikkan. So, dari sini, kita boleh simplify this equation kepada negatif 13y sama dengan 28. So, bawa turun minus 13 sebab kita cuma nak tinggalkan positif y. So, now, bawa turun bawah negatif 13 which is, kalau kita kalkulate, kita dapat minus 6. Once sudah ada y value with me, insert balik kepada persamaan asal. This is nak ambil equation yang mana? Boleh ambil this one, boleh ambil this one. So saya rasa paling senang kita ambil ni lah. Equation kita ada x sama dengan negatif 2y per 3. So kita dapat y value with this minus 6. X sama dengan negatif 2 minus 6 per 3. Jadi congak je lah. Negatif, positif 6 kali 12 3, maka dapat